Kabar Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang akan maju ke pemilihan gubernur 2024 sampai ke telinga Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pada Selasa 24 Januari 2023, keduanya melakukan pertemuan di rumah dinas Wali Kota Solo Loji Gandrung. Prabowo pun mengaku mendukung penuh langkah Gibran jika ingin maju di Pilgub. Ketua Umum Gerindra ini menilai Gibran adalah pemuda yang bekerja mengabdi untuk rakyat. Dirinya pun mendukung pemimpin yang dinamis. Oleh karena itu, Prabowo mengaku dirinya cocok dengan putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut. Prabowo tidak mempermasalahkan bila Gibran ingin maju ke gelanggang Pilgub saat usianya yang telah menginjak 35 tahun tersebut. Meski ada sejumlah pihak yang merasa Gibran masih terlalu muda untuk berlaga di tingkat provinsi. Menurutnya tua atau muda sama, yang terpenting ialah pengabdiannya. Lanjutnya, Gibran tak masalah akan berlaga di DKI Jakarta atau di Jawa Tengah. Sebelumnya Gibran telah menyatakan dirinya siap maju dalam gelanggang Pilgub 2024. Dirinya saat ini tengah menunggu rekomendasi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!